udah mau habis nih. Punya masing-masing. Punya masing-masing, mereka udah beli. Ini hari ngantar susu, tak tok tak tok tak tok tak tok. Siapa yang main tak tok tak tok? Salat subuh tak tok tak tok tak tok. Ya, putar-putar sampai muter. Bukan orangnya, bukan orangnya. Lato-latonya. Don't play play this lato-lato. Don't play play lato-lato. Near the baby. Near the baby. Artinya, artinya kita main lato-lato untuk Mbak Mona. Berarti harus dekat Mona. Guys, for your information, jangan bermain lato-lato di dekat anak kecil ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini di rumah Ricis setelah udah lama kita nggak main games bersama si duta-duta biru ini. Kalau teman-teman tuh inget terakhir kita main di rumah kebagusan bareng semua orang-orang di rumah kebagusan. Nah sekarang untuk pertama kalinya kita akan. Siapa yang? Jaga-jaga, hari ini kan kita sambil nunggu bintang tamu. Oh itu belum, pawang Pamona, main game? Oh boleh. Oh sangat. Main game atau kerja? Kerja dulu. Oh bagus, karena jawabannya bagus, boleh. Ini main sibuk atau enggak? Iya, benar-benar. Masih lupa? Gak dong. Bu, saya sibuk, Bu. Bu, saya sibuk, Bu. Kerja. Saya kerja, Bu. Kamu tuh contohlah editor. Ketika ditanya sibuk enggak? Sibuk bentar ya, Pak. Mau kerja? Kerja, Pak. Itu jawabannya. Oke, sini berkumpul kita main di mana enaknya? Oh, di luar aja, Bu, biar enggak berisik, Bu. Susi ini sibuk atau mau main game? Lagi ganti kampus. Oh, sibuk ya. Sibuk. Sibuk. Mana sibuk? Mana sibuk enggak? Mau sekalian duitnya. Iya, yang duitnya mana? Hari ini kita apresiasi ya judulnya. Apresiasi orang rumah karena pinter main lato-lato. Ini doang. Pinter lato-lato duitnya. Kita akan tes. Ayo semua sini ke sini. Kita akan lihat seberapa pintarkah orang-orang di rumah Bapak Rian ini bermain lato-lato. Kam. Ayo, mama, kam. Ayo, waktu udah mau habis nih. Punya masing-masing. Punya masing-masing, mereka udah beli. Ini hari ngantar susu, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Siapa yang main tak tok tak tok? Salat subuh tak tok tak tok tak tok. Dada aja, silakan duduk di sini Bapak. Ya, situ. Duduk di sini. Kita akan main berapa kloter, Pak? Ini kita akan bermain dengan pertama kita one on one dulu, biar seru. Oke, Om Bapak ya, ini gambreng dulu gambreng. Bapak ikut main enggak, Pak? Enggak lah, saya kerja, Bu. Oh iya, saya kerja. Benar. Saya kerja, Bu. Kerja terus, kerja terus. Lah, memang kerja. Briefing saya kerja, Bu. Om Timpa Layung gambreng. Oh, Nanda sama Mbak Sari. Berempat gambreng. Hampim, palium, gambreng. Oh, Jihan sama Mbak Mimin. Tapi kamu siapa yang... Udah bagi ini dulu ya, dua-duanya. Ayo Pak, ayo Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Siapa yang paling lama itu yang menang ya? Sini, Bapak Nanda dan Ibu Sari. Nah, situ berdua. Miss Harry. Ini yang sampaikan dulu kepada fans-fans. Yang banyak banget itu. Good artinya selamat. Good day artinya selamat siang. Selamat welcome to channelnya Non Ria Ricis. Channelnya Non Ria Ricis. Kamu keringetan banget sih. And Mbak Sari mau playing lato-lato. Doain Mbak Sari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Akbar. Aing saha? Kita mulai. Yang paling cepat di kloter pertama mendapatkan berapa dulu ya? Saya bingung. Berapa dulu? 50 dulu. 50.000 dulu. Ini yang terlama ya. Oke. Satu. Belum Pak. Belum Bapak Ibu mohon di. Bu, bentar Bu, ada yang mau disampaikan dulu ke keluarga di rumah. Karena kan ini kompetisi, Bu. Game. Pak, mohon maaf jangan maju-maju, Pak. Kasihin kameranya saya, Pak. Basah, Pak. Silakan, Pak. Untuk ayah yang mau nikah dengan adik. Iya. Saya lagi. Nanda katanya belum kado ulang tahun lu, kata Nanda, Bu. Ya makanya kemarin kan saya tanya, saudara Nanda maunya kado apa? Budget catering, Bu. Silakan ini disaksikan oleh warga negara kebagus Kemang dan panggilannya apa ayangnya? YouTube. Sayang. Jangan mainlah cemburu. Kenapa lu merah muka lu?
Eyang doain ya semoga menang. Kadonya apa? Buat tambahan beli catering. Kadonya apa tuh kado? Tanya aja kak. Oh, mentahnya. Dia minta kado, gue cincin nikah aja hilang belum dikasih. Belum dikasih lagi sama Suwati. Iya, hilang ya. Iya, yaudah jadi kadonya mentahan. Yaudah. Ayo silakan. Kloter satu, yang paling lama abis itu yang berhenti duluan. Eh gimana sih yang berhenti duluan? Ya, yang berhenti duluan kalah. Ini sampai berhasil apa yang begini-gini dong? Ya pokoknya gak boleh goyah. Satu, dua, tiga, go. Ya, oke, gini doang. Dimulai, terus. Easy peasy. Terus. Oke, sekarang ambil celana tekku. Sambil angkat tadi satu. Tunggu dulu. Ya, angkat tadi satu celana. Iya, masih bertahan. Oke, Jihan dan Mimin, Jihan dan Mimin. Oke, jadi ulti duluan. Parah banget tadi ulti duluan. Ini kayak film kartun ya bu yang di ATP, Martha and the Beer. Kita mulai, 1, 2, 3, go. Oke, belum. Oke, kita mulai. Ya. Silakan. Angkat kaki. Belum. Ya, keluarga di rumah sedang menonton. Keluarga di Jambi sedang menonton. Iya, biji lu lemes banget. Yang lebih ini dong, lebih semangat lagi. 3, 2, 1, angkat kaki. Angkat kaki. Ya, angkat dua kaki yuk. Mona? Mona mau segendong aku, Gak usah. Guys, ini for your information. Yes. For your information, yes. Yes. Don't play this lato-lato. Don't play lato-lato. Near the baby. Near the baby. Artinya? Artinya, kita main lato-lato untuk Mbak Mona. Berarti harus deket Mona. Guys, for your information, jangan bermain lato-lato di dekat anak kecil ya. Oke. Okay. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, go! Oke, kita mulai. Siapakah kira-kira akan membawa pulang uang tunai? Cuma 50 ribu. Kalau uang kaget tuh. Oh iya. Iya, siapakah duluan yang terputus? Jikir. Di ending akan diadu lagi ya dengan total hadiah ratusan juta rupiah di Bank Indonesia. Yuk angkat kaki, angkat kaki. Satu. Iya. Mbak Ella kurang tinggi, angkat kakinya. Iya, cakep. Sekarang pandangannya boleh ke kamera. Iya, mata boleh ke kamera. Iya. Ya, angkat tangan satu. Angkat tangan satu. Sama seperti sebelumnya. Iya, suster semakin deg-degan. Oh, jangan-jangan yang setiap dini hari saya dengar itu adalah suara suster. Tak-tok-tak-tok. Mana, Bu? Setiap saya kirim susu ke kulkas, tak-tok-tak-tok. Oke, sekarang yang diangkat tukeran kakinya. Ya, ini terlama ya, guys, dibanding dua tim yang pertama. Iya, siapakah kira-kira yang akan gugur terlebih dahulu? Masih menjadi pertanyaan dan misteri warga sekitar Indonesia, apalagi TikTok dan warga di YouTube. Ini adalah perdebatan antara dua karyawan yang belum terpecahkan. Ayo putar-putar sampai muter. Bukan orangnya, lato-latonya. Oh iya. Mainnya enggak muter gitu. Kenceng, enggak, lato-latonya sampai muter gitu. Satu, dua, tiga, go. Ya, suster gagal. Final ya, langsung bertiga. Siapa yang berhenti duluan sama kayak tadi digugurkan? Ya. Yeah. Siapa yang menang akan mendapatkan 5 juta rupiah. Nggak usah, sayang. Ayo silakan. Yuk, juara 1 100, juara 2 50, juara 3 jebur kolam. Nanti Jen demam lagi. Yo. Oke, kita mulai 1, 2, go. Belum, iya kita mulai. Pertandingan semakin sengit. Kirimkan SMS dukungan Anda berupa teks dukung rek. Dukung rek spasi apa? Nama. Sebutin namanya. Rek spasi apa, Jian? Jimbul. Ini apa? Rek spasi? Rek spasi Saridem. Saridem, cakep. Rek spasi? Lenom. Lenom. Kirim ke 12212122. Tapi outfitnya Mbak Sari itu cocok sama lato-latonya, Bu. Apa? Emang dibikin gitu? Bajunya warna apa? Bahasa Inggrisnya black. Oh. Yeah. Warnanya warna apa? Abu-abu.
Mana abu-abunya? Mana terbukti bahwa lato-lato ini membuat kita buta warna ya. Angkat tapi kaki. Karena ini pertandingan paling sengit, saya akan sembari memberikan pertanyaan. Ya. Multitasking, yang bisa menjawab sebutkan nama masing-masing. Totalkan jumlah dari pertambahan 1 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 11. Gak bisa. Belnya dulu, namanya dulu. Makin cepat, makin cepat. Go, go, go. Pertanyaan selanjutnya, 5 tambah 2 kurang 1 tambah 0 sama dengan? Berapa? 6. Ya. Benar. Ibu kok nanya, emang ibu gak tahu jawabannya? Ya, Mas Ari, Mas Ari, Mas Ari. Gagal. Gagal, terus, terus. Gara-gara ucapan goyah. Pertanyaan selanjutnya, totalkan dari pertambahan 5 tambah 3 kurang 5 tambah 3 kurang 5. Banyak kali. Gagal. Oke, kalah. Nah. Ternyata mainan lato-lato ini membuktikan bahwa kayaknya nggak berkurang banyak tuh ya. Iya. Tamu saya udah datang. Membuktikan bahwa permainan lato-lato ini adalah apa ya konklusinya? Harus fokus dan bisa menjadi wadah kebersamaan, tapi balik lagi hati-hati bermain di dekat anak-anak atau bermain di dekat orang banyak. Kemarin saya juga baca berita main di dekat rumah sakit, dalam rumah sakit. Jadi orang lagi konsul ke dokter, dia tak tok tak tok. Jadi orang itu nggak dengar dokter main apa. Jadi dimanapun kalian berada, hati-hati bermain lato-lato dan juga tempatkan di tempat yang benar-benar sesuai gitu. Dan juga membuktikan bahwa setiap tengah hari, tengah malam setiap saya keluar tak-tak-tak, Mbak Ela lah yang bermain ya. Jadi gak perlu tanya, gak perlu cek CCTV, yang penting yang main Mbak Ela. Tapi Bu, cukup gak tidurnya, Bu? Jawabnya apa? Ya tidurnya gak, aku tanya tidurnya cukup gak, Ibu? Pantes cantik gitu, Bu. Maksudnya segar gitu. Closing, Bu, closing, closing, Bu, closing. Closing, Bu, closing. Closing, Bu, closing, Bu. Aura ibu tuh makin glowing, lagi, bu. Padahal udah dari bayi, tapi masih glowing banget, bu. Ya Allah. Ibu cute banget, cute. Ibu cute banget, ibu. Musik ini nih. Musik, musik. Non Ria Ricis. Juar. Smart. Iya dah. Iya, makasih guys. Membuktikan lato-lato buat kita miskin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.